Halo bosku semuanya, selamat datang di Panopa Channel. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat dan selalu berbahagia. Kali ini di belakang saya ada sebuah Daihatsu Taruna lagi, yaitu Taruna CSX tahun 2000. Dan ini akan dijual sama pemiliknya. Kita akan lihat dulu gimana kondisi dari mobil ini. Dan untuk harga nanti saya akan cantumkan di akhir video ya. Jadi pastikan Anda nonton sampai habis. Oke, kita langsung saja cek kondisi dari Daihatsu Taruna tahun 2000 ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari mesin dari mobil ini ya. Kita buka dulu kap mesinnya. Ya. Oke, ini mesinnya cukup kering. Suara mesin juga gak halus. Jadi tidak ada rembes ya di bagian mesin, hanya agak kotor saja sedikit. Begini kondisi mesinnya, dan untuk mesinnya ini masih menggunakan karburator ya, 1600 cc dan 5 percepatan manual. Oke, jadi dia masih 1600 cc, belum menggunakan injeksi, masih karburator ya, karena ini termasuk generasi pertama dari Daihatsu Taruna. Tapi di bagian kap mesin ini tulang-tulangannya tidak ada yang bekas nabrak ya. Ini masih bagus juga di tulang-tulangan di sini, di rangkanya di sini, di bagian ruang mesin ini juga masih utuh semua, tidak ada yang bekas nabrak ya. Oke, itu saja untuk mesinnya. Kita akan tutup dulu. Kita akan lihat di bagian lain ya. Di sini untuk kap mesin, kap mesinnya ini masih mulus ya. Jadi bodi secara keseluruhan lumayan mulus. Tapi untuk kap mesinnya ini sudah pernah dicat ulang atau di repaint ya. Tapi sisanya yang lain masih original cat. Kemudian ini bemper tanduknya juga masih ada, untuk bemper tanduk ya, karena untuk Taruna CSX dia sudah ada bumper tambahan ya, yang dinamakan bumper tanduk seperti ini. Dan dia juga ada dua fog lamp kiri kanan. Dan ini untuk di sini ada bagian lecet, bagian sini ada lecet di kiri kanan ya, itu saja minusnya. Sisanya masih mulus. Dan untuk lampu-lampu juga atau headlampnya cukup masih lumayan cukup bening. Oke, itu untuk kondisi di depan. Kita lihat kondisi samping. Ya, cuman ini agak kotor ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kondisinya ini masih original cat. Jadi masih belum, tidak ada yang kena dempul di sini ya, cuma di kap mesin saja. Dan untuk krom-kroman di bagian spion masih utuh. Ya, jadi masih bagus. Kemudian di bawahnya ada footstep, footstepnya masih lengkap. Cuman ini karetnya sudah hilang ya, karetnya sudah copot. Dan di sini juga sudah dikasih krom-kroman, sudah dikasih variasi krom-kroman ya sama pemiliknya. Juga ditutup tangki BBM-nya ini. Dan untuk ban ini kondisinya sekitar 80-90% ya, jadi masih tebal. Pelek juga masih bawaan asli. Jadi dia ukurannya menggunakan ban 205/65R15. Peleknya ukuran 15 inch ya. Kita akan beralih ke, oh ya, ini
untuk di bagian atas ini juga rope reelnya masih ada. Oke, lanjut kita akan lihat di bagian belakang. Oke, ini dia bagian belakang dari Taruna CSX tahun 2000 ini. Wipernya masih ada. Kemudian dia juga ada spoiler. Spoiler juga masih lengkap. Di sini juga dikasih krom-kroman ya, pinggiran dari handle pintunya ini. Dan untuk ban serep model Konde, covernya masih ada, masih lengkap. Jadi tidak usah beli cover lagi karena masih lengkap. Dan untuk pajak ini masih jalan ya, masih panjang bulan 3 sampai bulan 3 2023 ya untuk pajak. Kemudian untuk footstep belakang juga masih ada dan karetnya juga masih lengkap. Oke, itu dia untuk bagian belakang. Sekarang kita beralih ke bagian samping kiri. Oke, bagian ke samping kiri sama ya. Sini dia juga. Oke, masih original cat ya di bagian kirinya juga. Dan tadi saya sudah bahas bahwa yang pernah kena cat itu adalah bagian kap mesinnya saja. Jadi untuk yang lain-lain ya masih bisa dibilang original ya untuk catnya. Kemudian kita lihat untuk interior bagian belakang. Oke, di trim pintunya dia ada dua box speaker masih lengkap. Di sini ada handle juga untuk membuka pintu. Dan kemudian untuk jok dia sudah terbungkus ya, sudah dibungkus. Untuk Taruna C series tidak seperti F series, dia masih dengkul-dengkulan dia untuk jok belakangnya. Bisa juga dilipat kalau Anda menaruh barang yang banyak ya, seperti ini kalau misalnya penumpangnya cuma 5 orang. Oke, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi dia masih menggunakan dengkul-dengkulan ya, joknya dengkul-dengkulan untuk tipe C series. Kita lanjut lihat jok bagian tengah ya. Oke, untuk jok bagian tengah. Oke, ini dia jok bagian tengahnya. Masih terbungkus ya, sudah dibungkus. Dan untuk AC dia tidak seperti FGX, dia di sini hanya single, jadi di sini tidak ada blower lagi. Kemudian power window keempat pintunya ada ya, karena ini merupakan varian tertinggi dari Daihatsu Taruna C series. Oke, itu saja untuk bagian tengah. Kemudian kita lihat bagian depan. Oke, untuk bagian depan ini untuk sun visor masih lengkap, masih utuh ya kedua-duanya. Di sini kemudian untuk AC-nya masih dingin. Di sini juga sudah untuk audionya ini ada tip yang bisa untuk CD dan USB juga ya, bisa juga untuk USB. Terus untuk setirnya dia masih orisinilan, masih ada aslinya ya. Belum diganti dan sudah menggunakan cover. Oke, dan untuk power window semuanya masih normal ya. Mesin juga sehat. Cuman pembungkusnya di sini sudah ada yang robek sedikit. Oke, ini saja minusnya ya. Kemudian untuk power window ini aktif semua ya untuk power window-nya. Oke, itu saja sih untuk bagian dalam keseluruhan mobil ini. Oke bosku semuanya, jadi itu tadi sudah kita bahas satu persatu ya bagian-bagian dari mobil ini. Dan untuk saya ulang lagi, untuk mobil ini masih lumayan mulus untuk cat bodinya. Masih lumayan tipis ya, kecuali ini kap mesinnya sudah pernah di repaint dan sisanya masih bagus. Dan ini lagi satu ya, cuman di bumper depan ada catnya ada baret sedikit, yang lainnya masih bagus. Jok sudah terbungkus, pajaknya hidup, ban juga masih tebal-tebal ya 90%-an. Dan lokasi untuk mobil ini di Desa Banyusri, Kecamatan Banyar, Kabupaten Buleleng, Bali. Nanti nomor kontaknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk harga ini dibuka dengan harga 55 juta nego.
55 juta masih bisa nego. Jadi kalau Anda berminat, Anda bisa menghubungi kontak yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke bosku semuanya, jadi itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau Anda menyukai video dari kami, dan agar Anda juga mendapatkan update-update terbaru dari kami, dari Panopa Channel. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan salam Mokas.